Saya tiba ada lokomotif VJ201 ini kayaknya membawa itu loh, rangkaian yang bawa batu-batu itu ya, kericak gitu. Kalau kemarin itu kan lokomotifnya CC206, nah ini sekarang CC201. Nanti kita akan lihat kereta api saja yang akan tiba di stasiun Wates ini. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Oke teman, segera tiba kereta api Fajar Utama Yogyakarta ya di stasiun Wates. Nah itu stasiun Watesnya. Setelah lagi kita akan lihat kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Oke teman-teman, ini kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Oke teman-teman, nah itu kereta api bandara ya. Ini barusan masuk di stasiun Wates dan sebentar lagi akan tiba kereta api Joglo Semarkerto. Oke teman-teman, dari kejauhan ada kereta api Joglo Semarkerto. Terus di sana ada kereta api bandara yang akan meninggalkan stasiun Wates. Nah, bingung ini mau shoot yang mana ini? Yang sana dulu kali ya. Tapi Joglo Semarkerto nya teman-teman, kereta api Joglo Semarkerto yang memasuki peron stasiun Wates. Teman-teman, kereta api Joglo Semarkerto ini akan meninggalkan stasiun Wates. Kita akan menunggu ya itu ya untuk kereta api yang menyebar batu kerikil. Teman-teman, kereta api yang CC201 lokomotifnya mengangkut batu kerikil akan segera berangkat.
Nah itu tadi ya teman-teman, ditariknya dengan lokomotif CC201. Oke teman-teman, itu tadi kereta api Logawa ditarik dengan lokomotif CC201. Oke teman-teman, dari kejauhan ada kereta api bandara yang akan memasuki peron 1 yang ada di stasiun Wates. Itu kereta api bandara ya, atau KA Bandara segera meninggalkan stasiun Wates.